Pembalap Astra Honda Racing Team Andy Farid Ijtihar atau Andy Gilang menang dalam race 1 Asia Road Racing Championship SS600 di sirkuit Buriram, Thailand, Sabtu 26 Maret sore waktu Indonesia Barat. Andy Gilang yang memulai balapan dari pole tampil luar biasa hingga tikungan terakhir untuk mempertahankan kemenangan. Sementara itu, pembalap Yamaha Racing Indonesia Galang Hendra Pratama finish di posisi ke-6 setelah start dari posisi ke-9. Hasil ARRC Thailand, Andy Gilang menang di race 1. Andy Gilang sempat berada di posisi kedua pada lap pertama, namun dia mampu bekerja keras untuk mengambil alih posisi terdepan di lap kedua. Andy Gilang terus dibuntuti pembalap dari Thailand, Dakarin Athiportevat dari Thailand. Pembalap Bonsu Honda Racing Team Malaysia, MD Helmi Azman, sempat menggeser posisi Dakarin di posisi kedua. Bahkan pada lap kelima, Helmi mampu menyalip Andy Gilang di posisi terdepan. Namun Andy Gilang kembali berhasil meraih posisi terdepan di lap ke-6. Di lap ke-7, pembalap Yamaha Thailand Racing Team Ratapang Willayrot sempat merangsak ke grup terdepan. Bahkan sempat menyalip posisi Andy Gilang di posisi ke-1. Helmi Azman juga berhasil mengambil alih posisi terdepan di akhir lap ke-7. Namun Andy Gilang kembali mengamankan posisi terdepan di lap ke-8. Sayangnya, di lap ke-9 Andy turun di posisi kedua usai disalip Dakarin. Terjadi duel sengit di lap terakhir antara Dakarin dan Andy. Andy akhirnya posisi terdepan race 1 setelah Dakarin terjatuh di tikungan terakhir jelang finish. Disusul posisi kedua ditempati Helmi Azman dan ketiga Ibrahim Nuruddin. Adapun pembalap Indonesia lainnya, Galang Hendra Pratama dari tim Yamaha Racing Indonesia finish di posisi ke-6. Sedangkan Irfan Adrian Syah finish di posisi ke-4.